Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya share lagi satu herba yang sangat-sangat berguna. Orang Melayu kita dulu, saya ingatlah masa saya kecil-kecil dulu, orang tua-tua, arwah mak saya pun selalu ada gunakan daun ni. Apa daunnya? Okay, daunnya dikenali sebagai sambiloto. Okay, di Indonesia dikenali sebagai sambiloto. Di UK, United Kingdom, mereka juga menggunakan benda yang sama. Jangan fikir Mak Saleh tak tahu pakai herba. Mereka pun juga menggunakan herba ini. Dikenal sebagai King of Bitterness. Atau di Singapura, di Malaysia, kebanyakannya mengenalnya dengan nama Hempedu Bumi ataupun Akar Cerita. Okey, bagaimana pokok tu dan berapa ketinggian pokok ni? Okey, pokok ni boleh mencapai antara 30 dengan 1 meter. 30 cm dengan 1 meter. Okey. Macam mana bentuk pokok ni? Okey, saya akan tunjukkan Okey. Ini dia pokok Hempedu Bumi atau Akar Cerita atau Sambiloto atau juga dikenali di United Kingdom sebagai King of Bitterness. Okey. Apa yang digunakan adalah daunnya Daunnya. Mereka akan ambil 7 helai daun ni dan mereka akan rebus dan meminum airnya sebanyak 3 kali sehari, pagi, petang dan malam sebelum tidur. Okey. Apa kegunaan daun sambiloto ni ataupun akar cerita ni ataupun hempedu bumi ni? Okey. Kegunaannya adalah daunnya adalah anti kanser. Okey, anti radang. Okey. Dia juga ubat pengubat tekanan darah tinggi dan diabetes. Hempedu bumi ni juga sangat berguna untuk memulihkan balik keadaan hempedu kita hempedu kita yang rosak masa orang susah nak buang air besar ada masalah dengan hempedu ni susah nak buang air besar yang lawas ataupun masalah dalam perut boleh juga menggunakan hempedu bumi. Hempedu bumi ni ada 10 atau lebih khasiat dia yang ramai yang bukan saja orang Melayu atau orang Cina menggunakan tetapi juga orang daripada Eropah yang menggunakan hempedu bumi ni jadi kalau kita tak tahu memang payah untuk mereka yang suka akan VT-VT saya atau ingin mempelajari cara mengenal pasti herba-herba yang digunakan dalam perubatan Melayu atau Islam saya akan membuat satu jelajah herba di mana awak boleh mempelajari herba-herba yang digunakan oleh bangsa Melayu, orang Islam dan bangsa lain lah dan sebagainya untuk perubatan untuk tujuan perubatan dan awak juga di samping itu akan diberikan buku e-book bagaimana menggunakannya, bagaimana mengenal pastinya dan saya sendiri akan mengajar awak dia punya rukun macam mana nak mengambil herba-herba ni untuk perubatan. Okey, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.